Okey, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta alayna hikmataka wa ansyur alayna min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahkihna fiddin wa'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahkihna fiddin wa'allimna ta'wil. Allahumma fahkihna fiddin wa'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil'ibad. Okay. Hari ini kita akan belajar sambungan sikit. Okay. Yang hari itu kita nak. Okey, kita belajar tentang pengangkutan pasif dan aktif hari itu. So hari ini dia ada ada eksperimen dia. Eksperimen tentang pergerakan bahan merentasi membran selap memilih. Selap memilih. Okey, kita tak buat eksperimen sebab kita dalam PKP, tetapi ada eksperimen yang kita akan buat kat rumah. Okay, pertama sekali penyataan masalah. Cikgu dah ajar juga macam mana menulis penyataan masalah. Di sini, bagaimanakah saiz zarah zat pelarut mempengaruhi pergerakan bahan merentasi membran selap memilih. Ini tak kisah nak tahu bagaimana ke apakah tu. Yang penting ayat dia, ayat soalan. Ayat soalan. Apakah. Paling senang apakah lah. Tak semestinya bagaimana pun boleh. Okey. Kat sini saiz zarah molekul zat telarut. Ini adalah PM. Apa dia? PM? PM adalah pembolek ubah di mana dimanipulasikan. Pergerakan bahan merentasi membran telap memilih ini adalah apa tu? PB. Ataupun pembolek ubah bergerak balas. Kemudian dia wajib ada ni, tak ada soalan. Penyataan masalah mestilah ada ayat soalan. Soalan. PM dengan PB. Apa dia? PM, PB dan juga ayat soalan tu. Okey, molekul. Hipotesis. Hipotesis mesti ada PM, PB dan juga hubungan. Molekul kecil dapat merentasi membran selap memilih, manakala molekul besar tidak dapat merentasi selap memilih. Okey, kat sini molekul kecil ini adalah PM 1, molekul besar ini adalah PM 2. Okey, dapat ini adalah hubungan merentasi membran telah memilih, ini adalah P. Kat sini tidak dapat ada H. Dan merentasi membran telap memilih adalah PB. Sebab apa? Untuk kes yang PM dia tak boleh tulis semakin-semakin. Sebab dia punya keputusan sama ada satu boleh masuk, satu lagi tak boleh masuk. Maksudnya kita kena buat satu-satu. Misal kata, kita contoh apa tak apalah, kita lain kali je yang tu. Okey, di sini dimanipulasikan adalah saiz molekul. Saiz molekul. Sebab untuk kes yang tadi ni, hipotesis, kita tak boleh tulis semakin bertambah saiz molekul zat telarut. Apa tu apa? Sebenarnya boleh dia ada. Ada. Sekejap ni, ada kawan nak masuk. Okey. Okey, contohnya macam ni. Cikgu boleh ubah ni jadi tu . Okey, semakin bertambah saiz molekul semakin sukar merentasi membran
Telak memilih. Okey. Boleh, boleh. Ya, eh. Ada lagi? Ada. Okey, itu dia. Kalau kat sini kita tengok mana cikgu punya pen-pen kat sini. Tak nampak pen ni. Okey, tak apa. Okey. Ini kalau kita tengok semakin bertambah ini adalah H. Okay. Hubungan saiz molekul P. M. Dan melantasi ini adalah PB. Okey, semakin besar tak ada H. Maksudnya dia masih lagi betul. Yang kaedah yang ni betul, kaedah yang ni pun betul. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasikan saiz molekul, kehadiran molekul di dalam tube disking dan di dalam bika. Okey. Suhu persekitaran dan masa rendaman. Okey. Bahannya larutan Benedict. Benedict ni ukur untuk ukur apa? Untuk detect untuk kesan gula penurun. Okey, dia akan jadi mendatang merah pasti. Kalau dia positif, dia akan bertukar daripada biru kepada mendatang merah basa. Maknanya kalau dia bertukar menjadi mendatang merah basa, dalam tu ada gula. Okey. Kemudian kita ada ampayan kanji 1%. Kita ada larutan iodin. Ini adalah untuk kesan. Ini senanglah kesan kehadiran kanji, iaitu dia akan bertukar daripada kuning tadi kepada biru tua. Merah pula. Biru. Okay. Kemudian kita ada larutan glukosa sebagai molekul kecil. Ini adalah satu molekul besar. Kemudian ini adalah molekul kecil. Okey. Kalau untuk kaji ini, okey, satu lagi kita ada tube disking sebagai membran telak memilih benang untuk ikat. Okey. Bika penurun bangsen apa ni? Ya. Selina penyukat dan penipis. Okey, kita tengok. Okey, pertama ialah rendam tube whisking selama 5 minit untuk melembutkannya. Simpulkan dan ikatkan satu ujung. Okey, kita dapat tu kita simpulkan dekat sini. Ha, kita ikat. Okey, kemudian barulah isikan tube whisking dengan 10 mil glukosa dan 10 mil ampayan kanji. Masukkan dalam ni. Masukkan glukosa, masukkan kanji. Okey. Kemudian ikat. Kalau dah siap masuk, ikat. Dengan ketat. Dia punya tu ketat. Ketat ini adalah precaution step Langkah berjaga-jaga. Bukan langkah keselamatan, langkah berjaga-jaga. Apa maksud langkah berjaga-jaga ialah maksudnya supaya eksperimen kita ni tepat. Kalau kita tak ketat nanti, kalau larutan dalam ni boleh keluar, dia akan mengubah bacaannya, mengubah hasil tukisan. Sebab itu kena ketat. Okey, warna larutan direkod. Kemudian bila sebahagian luar tube disking, ini juga adalah precaution step. K5 ni adalah precaution step. Okey. Ini adalah bila kita nampak K2, ini adalah K2. K2 adalah dimalarkan. Dimalarkan. Sama kan. Perbuatan-perbuatan ni semua K1. Perbuatan adalah K1. Okey. Kemudian masukkan 400 ml air clay ke dalam bika. Masukkan. Kita masuk pun 4.
masuk IC. Dan lepas tu masukkan chip whisky ni ke dalam mixer. Yang ini masuk dalam mixer. So jadilah macam ni. Kemudian direndam selama 30 minit. Selepas 30 minit keluarkan chip whisky. Chip whisky ni kita keluarkan dan pindahkan ke tempat kering. Kemudian jalankan ujian aerodin di dalam larutan di dalam chip whisky dan larutan di dalam mixer. Dia buat dua. Satu kat sini dia uji kat sini, satu lagi dia uji dalam. Okey. Masukkan 2 ml larutan ke dalam tabung uji ambil asingan dan dimasukkan 1 ml larutan iodin. Okey. Apa dia buat ialah ambil ni ada 2. Okey, 1 2 ml 2 ml. Ambil masuk ni dalam medium. Kemudian campurkan 1 ml iodin. Masukkan dengan iodin. Ini satu ni datang daripada mana? Satu datang daripada ni. Air kat luar ni. Air suling ni yang telah direndam tadi. Satu lagi ambil daripada dalam tube whisky yang kita dah keluarkan. Okey. Kemudian perhatikan warna yang terbentuk. Bukan perhatikan, perhati dan catat. Dan perkataan yang betul ialah perhati dan catat. Okey, dia nak kaji. Sebenarnya dia buat ni adalah untuk mengujikan dan catatkan keputusan ujian. Ujian kan? Sebab iodin. Jalankan ujian blending. Sama, satu lagi pun sama. Masukkan 2 ml, ambil daripada sini. 2 ml satu, satu lagi yang masukkan ambil daripada tube whisky. Kemudian dia buat uji dengan larutan Benedict. Okey, masukkan larutan Benedict. Masukkan dalam tu. Nanti warnanya biru. Kemudian kita panaskan dalam kukus air. So kita masukkan dalam beaker. Ada dua lah. Ada dua. Ini kita panaskan. Ini api. Selama 5 minit dan rekodkan sebarang perubahan. Kalau dia ada gula, ni sebab Benedict untuk uji gula, ujian Benedict ni. So, ni pun sama juga catatkan keputusan ujian gula penurut. Okey. So, apa yang berlaku ialah dekat dalam tube whisky tu satu lagi dalam beaker ni Okey. Agak-agak mana yang ada gula penurun? Okey, kita tengok ni sekarang asalnya dalamnya ada glukosa, ada kanji. Ini air suling. Air oh nampak. Okey. Molekul mana yang kecil? Glukosa ke kanji? So, molekul glukosa boleh keluar. Kanji besar tak boleh keluar. So, kalau kita tengok dekat dekat beaker ni, ujian Benedict, dia akan menunjukkan bahawa larutan pemerhatiannya larutan biru Benedict tu akan bertukar kepada mendapkan merah mata. Okey. Kanji ada tak? Kanji boleh keluar. Kanji molekul besar tak boleh keluar. So dia kekal kuning. Okey. Kemudian kita tengok pula kat dalam. Kita ambil kat dalam, mestilah kanjinya ada sebab kanjinya tak boleh keluar. Maka dia bertukar ujiannya dengan larutan kuning dia di bertukar jadi apa? Biru gelap kan? Biru tua.
Okey. Okey, kemudian ujian Benedict. Ujian Benedict ada ke tak ada dalam dia? Mestilah ada kan? Mestilah ada sebab dia ada dalam ni yang asalnya eh. So dia akan larutan biru bertukar kepada mendakan merah batu. So kalau kita nak baca persamaan dia, pemerhatian, kalau ditanya apakah pemerhatian, maka kita ceritalah kan bahawa larutan glukosa ni, larutan glukosa dia akan apa ni? Ya, larutan glukosa akan memberikan ujian yang positif dalam tube bisking dan juga dalam bika. Manakala kanji dia akan hanya menunjukkan keputusan yang positif dalam tube bisking berbanding dengan bika dia kekal kuning. Apakah molekul yang didapati dalam tube bisking? Dia jawablah. Apa dia? Ada dua, glukosa dan kanji. Apa yang ada boleh didapati dalam bika? Dalam bika ada glukosa. Kenapa glukosa boleh ada? Sebab glukosa boleh meresap keluar saiz dia kecil. Apakah inferensi yang dibuat berkaitan dengan saiz molekul kanji? So, kita cakap saiz molekul kanji adalah besar manakala saiz molekul glukosa adalah kecil berbanding dengan liang pada tiub bisking. Apakah ciri persamaan tiub bisking dengan membran plasma? Mestilah telah memilih. Okey. Sekarang ni cuba adakah hipotesis diterima? Mestilah diterima. Kemudian kita cakaplah. Kita salin semua ayat hipotesis kita. Okey. Sebelum tu kita nak tanya. Kalaulah cikgu ubah glukosa tu menjadi sukrosa. Eksperimen kita glukosa kan? Okey. Diganti dengan ramalkan apa jadi? Ramalkan apabila glukosa diganti dengan sukrosa. Okey. Glukosa 6H12O6. Sukrosa mula adalah C12H24.2 20O12. Okay. Ada siapa nak jawab ni? Okay, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Danish? Saira? Danish, cepat. Danish. Sekarang kita ganti glukosa jadi sukrosa. Ramalkan. Boleh keluar tak boleh keluar daripada tiub bisking? Kita ganti tu. Boleh kot. Boleh. Alasan? Sebab sukrosa lebih kecil daripada kanji. Okey, sukrosa lebih kecil daripada lepas kanji. Okey, okey, terima kasih Danish. Kita tengok kita Aisyah pula. Cik Aisyah? Siti Aisyah. Ya, cikgu. Kalau awak ramalan ni macam mana? Boleh kot. Boleh. Okey. Siapa yang kata tak boleh? Cikgu nak tanya siapa kata tak boleh? Zulifa? Aidil? Boleh go. Boleh. Okey, boleh. Siapa kata boleh? Tak ada, tak ada yang kata tak boleh. Ada tak yang kata lagi? Anis? Anis? Tak ada?
Boleh Semua cuba. kata boleh. Okey, kita tengok. Boleh Anis. Ha, Anis kata nak jawab tu cepat. Anis. Okey, kalau tu kita tengok jawapannya. Okey. Kita tengok eh. Boleh ke tak boleh? Cikgu dah tuliskan formula. Cikgu dah tuliskan formula tadi. Okey. Kita tulis formula dia. Glukosa C6H12O6. Sukrosa C12H20O12. Maksudnya dua kali ganda. Okey, sebenarnya sukrosa ni saiz dia lebih besar daripada glukosa. Sebab itu dia memang boleh, dia tidak boleh meresap eh. Tidak boleh meresap merentasi membran apa tu tube wasting. Tak boleh. Ha, itu jawapannya apa? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh merentasi membran UPC. Okey. Tidak boleh. Bila dia tidak boleh, maka dia pun tidak adalah apa tu kesan yang positif ke atas larutan ujian Benedict. Okey, untuk pengetahuan awak juga, awak dah pernah belajar kalau sukrosa ni kalau kita nak nak uji dia dengan Benedict, kita kena masukkan asid dulu sebab dia adalah gula bukan penurun. Tahu asid dulu, dia dah hidrolisis, dah pecah, jadi glukosa dengan sukrosa barulah kita boleh uji dia dengan kehadiran gula eh. Okey, itu dia. Yang terus kepada eksperimen yang kedua adalah mengkaji pergerakan bahan merentasi tube wasting menggunakan osmometer ringkas. So, soalannya sini, penyataan masalah bagaimanakah molekul air meresap merentasi membran telah memilih. So, dia punya hipotesis molekul air meresap dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Eh. So, dimanipulasikan masa kenaikan ni kemudian ke pekatan larutan susah. Tetapi, hipotesisnya sepatutnya hipotesis mestilah menghubungkan antara manipulasi dan juga bergerak balas eh, PM dan juga TD. Sepatutnya hipotesis ialah okay, semakin bertambah masa okay, semakin bertambah aras, bertambah ni aras larutan, larutan sukrosa di dalam kapiler ni. Okey, itu dia. So dia punya bahan adalah larutan sukrosa. Tu ada sebab kenapa lah dia nak kaji air tau. Air tu meresap. So kita tak nak benda lain selain daripada air yang boleh meresap melalui membran telak memilih tu. Okay, tube wasting sebagai telak memilih, benang dan juga air suling. So air suling je yang dibenarkan. Apa yang dibuat ialah kita kaki rekod nak nak pegang tu. Tube capillary panjang, tube cagari pembaris nak ukur, bikar 500 mm, pin penanda, gunting dan juga jam randik sebab kita ada masa. Tu jam randik wajib. Okey. Molekul sukrosa ni molekul yang besar. Bila kita buat larutan, bila kita sebut larutan maknanya air campur sukrosa. So, ini molekul sukrosa, ni molekul air.
So, ada perbezaan. Yang boleh keluar, yang boleh lepas daripada tube bising adalah molekul air dia sebab sukrosa besar. Tadi kita baru belajar ya, sukrosa adalah lebih besar daripada liang pada tube bising tu ya. So, langkah pertama ialah potong sama juga. Sebenarnya rendam ni kita nak lembutkan dia supaya bila dah tu boleh terbuka. Ni macam kita nak masuk buat plastik es krim tu ya. Buka tube bising nak ikat salah satu dengan ketat seperti biasa, ketat K5 untuk membentuk straw bag, betul? Isikan tube bising dengan larutan sukrosa 30%. Okey. 30%. Kat dalamnya ada sukrosa. Dan juga molekul air. Okey, itu dia. Hujung diuriskan diikat dengan tube capillary dengan ketat. Ni kita dah ikat dengan ketat, bilas. Ini K5, precaution step, langkah berjaga-jaga. Hujung ni pun diikat dengan ketat, bilas, bilaskan K5. Bilas. Dah bilas apit dengan tube, apa ni, tube capillary ni. Apit tube capillary dengan kaki retot supaya dia berdiri. Rendam dalam air suling. Air suling tak ada larutan apa selain air sahaja. Air sahaja. Kita nak tengok dulu apa maksud 30%. 30% pun bermaksud 30 gram sukrosa dilarutkan dalam 100 ml air suling. 30 gram sukrosa larut dalam air. Maknanya kalau ada, kita buat analogi, kalau kita ada 100 tu, ada 30 adalah molekul sukrosa, lain tu adalah molekul air. Kita tengok air suling. Air suling dalamnya tak ada apa-apa, so dia 100% air suling. Saya katalah kita ada sini 30%, bermaksud 30 adalah apa? Sukrosa dan 70 adalah, ni kalau kita buat analogi kita buat analogi. Tentu analogi. Supaya kita nampak. Analoginya kita ada 30 sukrosa dengan 70 molekul air. Sekarang kat sini ada, kalau kita buat 100, mana air suling ada 100. 100 ni ada air. Kita dah belajar lah, osmosis ialah pergerakan molekul air dari kawasan yang keupayaan airnya tinggi. So, air suling ialah keupayaan air yang tinggi. Manakala larutan sukrosa adalah keupayaan air yang rendah. So dia akan bergerak dari kawasan keupayaan air yang tinggi ke kawasan air yang rendah. So air pun masuk. So apa yang akan awak nampak pada aras awal tu, larutan sukrosa tu? Apa yang awak nampak bila air itu masuk? Dia masuk secara osmosis. Air masuk secara osmosis. So, ramalkan aras awal air. Awal larutan untuk sukrosa. Okey. Siapa nak cuba? Okay, siapa nak cuba? Ramalkan. Ani. Ani senang. Tak ada. Ani tak ada. Tak
Tak ada kan ni? Okey, siapa yang ada? Tolong jawab. Zulifa. Zulifa. Meningkat. Meningkat eh. Kerana air masuk. Okey, bagus tanya Zulifa. Terima kasih. Okey. Okey, aras air dia akan meningkat eh. So pemerhatian kita ialah aras air meningkat. So kalau nak ditanya kenapa, apakah inference? Aras air dia meningkat. So inference-nya? Inference-nya kerana air masuk secara osmosis ke dalam tube listing. So kat sini mungkin aras larutan dia asalnya mungkin kat sini 10 ke eh. Ataupun kita tanda dengan kosong eh. Kemudian dia naik 2, 4, 6, 8, 10, 10. Okey, gitulah. Okey. Kita akan dapat graf nanti. Kita akan dapat graf ni masa. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, tadi 2. So, bio titik mesti sambungkan saja. Kena ikut titik eh. Bio tak macam fizik lah. Grafnya mesti ikut titik. Okey, berdasarkan graf, huraikan hubungan antara aras dengan masa. So, pertama kita tengok mana yang TM dulu. Ya, sebab kalau salah awak jawab, dia akan terbalik. TM, TD. Okey. So, jawapannya ialah semakin. Dia mesti, kalau bila hubungan, jawapan untuk hubungan, keyword dia, semakin bertambah TM, semakin bertambah atau berkurang TB. Tengok graf, rujuk graf. So untuk kes kita, kita tulis semakin bertambah masa, semakin bertambah aras larutan sukrosa sehingga mencapai tahap maksimum. Okey, itu dia eh. Kalau dia cakap terangkan. Ini hubungan huraikan aja kan. So, okey, terangkan soalan yang saya kata terangkan. Kita kena taruhlah kenapa semakin bertambah masa, semakin bertambah. So, kita tulis aras larutan sukrosa meningkat kerana apa? Kerana air meresap masuk ke dalam tiub whisky secara osmosis. Tapi cuba tertinggal satu ni, secara osmosis nanti dulu. Okey. Kerana apa meningkat? Kerana. Okey. Ini jangan lukis ayat tu dulu. Kena tulis ayat ni. Cikgu cakap ni. Ini nombor dua. Okey. Nombor satu kerana air suling adalah hipotonik kepada larutan sukrosa 30%
Di dalam tiup esin. Okey. Okey. Lepas tu jangan tulis ni di nombor tiga. Nombor duanya adalah keupayaan air. Ha. Dalam tiup esin. Lebih tinggi daripada keupayaan air dalam larutan sukrosa. Okay, itu dia. Kemudian barulah air meresap masuk ke dalam tiup esin secara osmosis. Okey. Kemudian kita tengok pula apa yang menyebabkan perubahan dalam arah larutan sukrosa. Itu yang kita terangkan ni. Terangkan ni adalah untuk jawapan nombor 2. Apakah inferensi yang anda boleh buat tentang saiz molekul sukrosa dan air dan saiz pada liang tiup esin? Air boleh masuk, maknanya saiz dia apa? So, saiz air adalah lebih kecil daripada liang liang tiup esin. Manakala sukrosa saiz sukrosa lebih besar daripada yang okay. Ramalkan sekiranya eksperimen diulang dengan tiup esin diisi dengan aisling tetapi bisa pula. Okey, sekarang dia ubah. Dia ubah tiup esin ni aisling. Air sulit. 100% air. Manakala luarnya adalah larutan sukrosa. Ini ada sukrosa. Okay. Air suling 100 kat dalam. Sukrosa tadi 30%. Maknanya air suling kat luar adalah 70. Jadi dia akan bergerak daripada kawasan yang keupayaan air yang tinggi kepada kawasan air yang rendah. Maka aras dia akan menurun. Air air keluar je. Aras dia menurun. Itu jawapannya menurun. Okay. Aras larutan pusat. Aras larutan dalam apa? Dalam kapileri. Dalam kapileri. Dalam tiup kapileri akan menurun. Okey, dah habis. Sekarang ni kalau cikgu ubah pula sekarang. Cikgu tanya lagi. Ramalkan. Jika larutan ya, ada yang masuk ke apa? Okey, cikgu tanya jika larutan sukrosa tu kita ganti dengan glukosa. Ramal. Siapa nak ramal? Ramalkan. Siapa nak ramal?
Ada orang nak ramal. Aidil tak ada Aidil. Ada cikgu. So macam mana Aidil? Kalau sukrosa kita ganti dengan glukosa. Bertambah. Bertambah, dia naiklah. Eksperimen tu ulang, dia akan naik juga lah. Okay. Kenapa? Tak tahu. Tak tahu cikgu. Nanti cikgu nak awak fikirkan sebab sebab apa, glukosa pun dia dia boleh merasak merentasi membran kan. Jadi agak-agak apalah jawapannya. Okey. Okay, kemudian ni kerja awak. Ni kerja awak, tugasan keempat dan kelima. Siapa belum siapkan tugasan video tu, sila-sila siapkan. Ini adalah eksperimen, ini kita buat berkumpulan. Laporan amalinya pun berkumpulan. Laporan amalinya pun berkumpulan. So, cikgu nak awak cari satu kumpulan empat orang. Kita ada 26. 6 kali 4, 24. Ada satu kumpulan dia yang ada 5 orang. Satu kumpulan. Okey. Tadi kita belajar osmometer pakai tiup bising. Sekarang kita nak gunakan telur sebagai osmometer. So, apa yang kita buat nanti? Yang awak boleh check di internet di sana. Pertama ialah kita ambil telur. Okey. Sekarang telur ni kita ketuk, ketuk. Ni ujung dengan bawah ni kena ketuk ketuk. Nanti awak akan nampak dia ada jumpa, ni warna kuning kan? Akan jumpa lapisan warna putih. Bila awak ketuk ni, awak putih. Ketuk. Macam kita makan nasi lemak tu kan? Tapi sekarang ni telur ni mentah tau. Sebab kalau awak pakai telur yang dah masak, dia tak ada, tak jadi. Okay, satu. Nanti awak bahagian bawah ni pun awak ketuk juga. Okay. Okay, bagaimana terus. Okay. Bagian bawah ni pun awak ketuk juga. Okay. Yang atas ni, awak cucuk dengan straw. Jangan straw besar. Straw yang kan ada air kotak tu kan. Ataupun water gin lah. Water gin dari kecil. Water gin tu. Straw water gin tu awak cucuk. Lepas tu, awak seal lah tepi ni. Baik-baik tau. Awak seal dia dengan apa ni. Tanah liat ke ataupun plaster seal kan. Ataupun awak pakai tepung tu. Awak pakai tepung, lepas tu awak boleh tepi. Awak dah boleh sikit, awak tepi kat sini boleh juga nak seal je Okay. Kemudian apa awak buat ialah sama juga. Awak buat, awak masukkan di dalam. Tapi, cikgu tak nak awak buat macam macam tadi tu, simple saja awak buat Audi tadi, kita masukkan apa? Itu tadi kita masukkan dia. Ini tak payah kita masukkan apa-apa dalam telur ni. Tak payah. Kita nak kaji kesan larutan dia je ke atas aras air dalam, aras dalam apa tu, telur ni kan. Nanti awak tengok. Okay, apa yang perlu buat ialah kita adjust ni. Ya, awak kena buat ada dalam empat telur lah Empat telur. Pertama, apakah air air suling, air suling, air paik je. Air paik tu kosong-kosong 0% lah. Kemudian, awak taruh garam,
5%. Lepas tu garam 10%. Lepas tu 20%. Okey, macam mana nak kira 5%? Maksudnya ialah 5 gram garam larut dalam 100 mil air. Nah, itu maksud 50%. 5%. Tengok apa jadi. Okey, 5%, 10%, 20%. 20%. Okey. Nanti kita tengok apa hasil dia, eksperimen dia. Nanti awak ukur tau, sebelum tu awak ukur aras dia. Aras air dia. Aras air daripada telur tu, eh. Okey, nanti awak punya keputusan macam ni. Kepekatan larutan natrium klorida. Garam tu natrium klorida, eh. Kat sini barulah aras air. Aras larutan dalam tiup. Tiup apa tu? Straw tu kan? Straw. Okey. Buat lagi. Awak biarkan dia berapa minit? Ha, 30 minit baru ukur. 30 minit baru ukur. Selepas 30 minit. Ha, boleh. Okay. Ada soalan tentang ni? Okey, ini satu kumpulan satu je laporan. Satu kumpulan satu je laporan. Banyak-banyak, eh. Satu kumpulan apa-apa? Dia 26. 2 kali 5, 25. Ha, 5 orang boleh. 5 kali 5, 25. Ada satu kumpulan yang ada 6. Ha, bolehlah. 5 orang satu kumpulan. So, bagi-bagi kerja. Boleh tak ni? Boleh, cikgu. Okey kan kalau 5 kumpulan? Boleh? Lima orang dalam kumpulan ke awak nak lagi kecil? Awak nak lagi kecil ke apa kumpulannya? Cikgu. Ya, cakap. Inti tu tak payah buang kan? Apa? Yang mana? Putih tetap payah. Dia punya membran dia tu. Membran dia jangan buang. Kuning dia je luar. Yang cengkerang tu je yang buang. Cengkerang ni awak buang. Membran tu kalau bocor tak jadi. Eksperimen. Okey, okey. Terutama belah bawah. Sebab kita nanti, kita nak rendam dia kat bawah tau. Jangan yang belah atas tu tenggelam. Belah atas tu tak boleh tenggelam. Belah atas tu jangan tenggelam. Oh, maksudnya cikgu kena kupas lah dia punya kulit luar tu. Yang keras tu. Kupas. Cikgu pun ada gambar dia salah ni sekejap, eh. Ini mana? Ini mana boleh tenggelam sampai sini? Sampai sini je airnya. Ini tak ya. Salah saya cikgu pergi sana. Kenapa mengajik-ngajik? Ini yang tak dia ni. Kita jangan sampai dia tenggelam tu, eh. Di atas tak boleh, nanti air masuk lalu atas pula. Tak nak, lalu bawah je. Dia biar, sebab ni telak memilih ni, ha. So dia akan masuk lalu bawah. Okay. Karena awak kena ada berapa biji telur? 1, 2, 3, 4. Kalau nak tu, setiap orang lain-lain, kalau 5 orang tadi, tambah lagi satu kepekatan. Okay. Bagi kerja. Jadi, sebab itulah eksperimen biasanya cikgu buat berkumpulan, eh. Okay. Kita tengok terus. Cikgu okay, nak tanya. Ya, boleh. Kan isi telur tu kena buang dulu ke apa cikgu? Baru lepas tu tukar dengan jangan. Lalu. Tak payah tukar larutan. Cocok je dengan straw dah. Bawah dan kopi, atas dan kopi. Atas tu kita taruh straw. Kita seal sikit dengan apa tu. Aku tak takutlah air dia masuk dari situ kan. Air keluar dari situ. So nanti kalau air dah keluar lagi, dia tak naik kat straw.
dia tak naik kat straw. So kita nak supaya bila dia still tu, dah still tu nanti, okay, bila dah still tu nanti dia punya air tu tak keluar lalu tepi-tepi ni. Kalau kalau kita tengok teorinya, okey. So kalau kita pakai air suling, kita akan dapati air akan masuk sebab dalam suluh ni ada macam-macam garam, nira, protein lah apa kan. So air kat luar ni lagi banyak daripada air kat bawah. Sepatutnya dia dah akan naik. Awak kan jangan lupa ya tanda awal ni, bacaan awal ni mana ni. Kemudian awak tambah pula 5%. Okay. Kalau ikut ni 5%, maknanya air ni dah kurang daripada yang kosong ni dah. Okay. Sepatutnya itu teorinya. Tapi nanti awak buat sendiri. Okay, ada soalan yang tu? Okey, cikgu. Tunjukkan. Okey, nanti awak tunjukkan videonya awak buat semua. Okey, dia tengok soalannya. Berikan berapa contoh bahan yang boleh bergerak merentasi dui lapisan fosfolipid. Okey, dui lapisan fosfolipid ni yang macam ini. Ini dui lapisan fosfolipid. Maksudnya ada dua lapisan fosfolipid. Okey, dui lapisan fosfolipid. Fosfolipid nama polipid. Maka yang boleh lalu adalah lipid juga salah satunya. Lipid ni apa? Gliserol. Asid lemak. Dan juga apa? Vitamin A, D. Vitamin A. Kemudian kita tengok ni, kepala boleh tulis air. So air boleh lalu. Kemudian carbon dioksida, gas. Gas boleh lalu. Huraikan bagaimana ion nitrogen diangkut keluar sel. Kita belajar tu pam. Pam natrium hidrogen and pam natrium kalium. Maknanya bila kita sebut ion, bila awak nampak kata ion, mesti pengangkutan aktif. Itu cikgu ajar aktif tu. Macam mana dia aktif tu eh? Aktif kan? Betul tak? Aktif. So A for ATP, ATP. C for carrier protein eh? Dari protein iaitu protein pembawa. A for against concentration gradient maknanya melawan kecerunan kepekatan. A for juga accumulatif atau menyebabkan pengumpulan dan juga menyebabkan elimination. A for elimination. So apa macam mana diangkut? Tiga ion natrium bergabung dengan protein pembawa. Ingat tak lukisan gambar tu yang 1, 2, 3. Ha, yang belah sini pula dia bentuk lain. Belah sini bentuk 2 je. Ha, okey. Sini ada 3. Bermana natrium tu akan bergabung dengan protein pembawa. Ha, ni bergabung. Mula-mula bergabung. Molekul ATP terurai kepada ADP dan T. Kumpulan fosfat terikat pada protein pembawa. Ha, belah sini. Nanti fosfat akan terikat kat sini. Asalnya ATP. Adenosina triphosphate. Kemudian bila terurai dia jadi ADP dan juga P. Ikatan ni terikat pada pada ni. Okey, akan mengubah bentuk membekalkan tenaga. Ini dulu, ikatan tu akan membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein pembawa. Isi ada perkataan mengubah bentuk. Lalu diangkut keluar merentasi. Ini ada perkataan merentasi. Okey. Okey, sepatutnya sebelum ni. Ini satu. Satu.
Sebelum dia terurai ni, mesti dia ada bergabung. ATP akan bergabung dengan protein pembawa juga. Ada perkataan dua. Yang kedua adalah ATP bergabung dengan protein pembawa. Ha, ini si gabung. Kemudian barulah molekul ATP terurai kepada ADP dan fosfat. Ini barulah. Ini baru nombor 4. Ini nombor 5. 6 dan 7. Okay. Next. Seorang ahli sains menjalankan eksperimen dengan merendamkan akar sejenis tumbuhan dalam larutan yang mengandungi garam mineral pada kepekatan oksigen yang berlainan. Terangkan mengapa kepekatan garam mineral akan bertambah apabila kepekatan oksigen dalam larutan meningkat 10 kali ganda. Okey, kat sini adalah dia tanya kepekatannya bertambah apabila kepekatan oksigen bertambah sebanyak 10%. Okey, sekarang kita tengok. Apa ni? Mineral. Ion kan? Garam mineral mestilah ion. Ion mestilah diangkut melalui pengangkutan aktif. Kita dah belajar pengangkutan aktif. Mestilah A for ATP. C for carrier protein. Mesti ada perkataan ikat-ikat, gabung-gabung, ikat atau bind atau gabung. Mineral kat sini. Contoh mineral pun adalah natrium contohnya. Mesti ada pump. So, pengambilan ion azulian oleh ada secara pengangkutan aktif dan menggunakan tenaga. Okey. Dan kita tahu bahawa tenaga ini terhasil melalui respirasi sel. Apakah respirasi sel? Kita mulai C6H12O6 campur 6 oksigen hasilkan 6 karbon dioksida campur 6 air. Campur tenaga. Kat sini tenaga. So, bila ada banyak oksigen, banyaklah tenaga ATP. Okey, lebih banyak tenaga dijalankan apabila sel akan menjalankan lebih banyak respirasi sel dengan menggunakan oksigen. Oleh sebab itu, dia pun meningkat juga sebanyak 10%. Bila oksigen bertambah 10%, dia pun akan meningkat sebanyak 10%. Okey, kita tengok poin yang berikutnya. Pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup. Dia banyak tu, dia tengok dulu. Menjelaskan dengan contoh pengangkutan asid dalam organisma berlaku semasa pertukaran gas. Okey. Asid. Asid kita tahu ada tiga. Betul, resapan ringkas atau dalam bahasa Inggerisnya simple diffusion, ataupun kita ada resapan berbantu bahasa Inggeris facilitated diffusion dan satu lagi osmosis. Okay, kalau kita tengok simple diffusion. Simple L for lipid, S for small molecule, S for follow concentration gradient, maknanya mengikut kecurunan kepekatan daripada tinggi ke rendah. Facilitated diffusion pun sama juga. Follow concentration gradient. Semua bezanya dia ada carrier protein. Jadinya molekulnya adalah molekul yang lebih besar. Molekul yang lebih besar seperti asid amino dan juga glukosa. Asid amino dan glukosa.
Osmosis kita dah belajar S2O osmosis. Okey. So, pertukaran gas antara alveolus dan kapileri darah melalui resapan ringkas. Kenapa resapan ringkas? Kerana gas. Gas molekul kecil. Penyerapan semula air. Air berlaku osmosis di tubuh renal di ginjal. Nanti kita, bab akhir nanti kita akan belajar tentang osmo kawal aturan. Yang awak tahu dia di ginjal ada penyerapan semula air. Penyerapan air oleh sel akar rambut tumbuhan melalui proses osmosis. Dan juga penyerapan molekul fruktosa berlaku secara resapan berbantu di bilus. Ni bilus. Saya rasa awak dah pernah belajar ni bilus. Andu. Okey. Ni bilus. Tengah-tengah ni adalah lektil eh. Tengah-tengah dia adalah lektil. Kemudian kita ada salur darah. Okey. Salur darah ni kita lukis macam ni. Okey, salur darah. Kemudian kita ada lapisan epitelium. Lapisan epitelium. Okay. So, dia cakap resapan molekul fruktosa berlaku secara resapan bantu di bilus. Okay, ini bilus. Ini usus kita, ileum. So, fruktosa kat sini. Fruktosa. Bila kita sebut resapan berbantu mesti daripada kawasan yang banyak fruktosa ke kawasan yang kurang fruktosa. So kat sini adalah dalam darah. Dalam darah ni fruktosanya sikit. Maka fruktosa akan masuk secara resapan berbantu. Okay, itu dia. Kita tengok kat sini, pertukaran gas di alveolus. Bila kita sebut pertukaran gas di alveolus, bermakna gas ada dua. Satu karbon dioksida, satu oksigen. Kita tengok molekul oksigen meresap ke dalam. Meresap masuk ke dalam alveolus. Ke dalam kapileri darah mengikut kecerunan kepekatan. Okey kat sini. Oksigen meresap masuk ke dalam kapileri darah. Berbanyak-banyaklah oksigen kat sini. Oksigen banyak. Kenapa oksigen banyak? Kerana oksigen datang daripada udara. Udara banyak oksigen. Ada 21% oksigen. Okey. Maka dalam darah ni ada sikit oksigen. Sebab itu dia meresap secara resapan ringkas mengikut kecerunan kepekatan. Maksud kita cerita apa? Kita mesti tulis sini. Kepekatan oksigen di dalam alveolus lebih tinggi daripada kepekatan oksigen di dalam kapileri darah. Okay, itu poin pertama. Poin kedua, terdapat tak kecerunan kepekatan? Tidak terdapat. Okay, bila ada kecerunan kepekatan, maka oksigen meresap masuk dari alveolus ke kapileri darah secara resapan berbantu. Sambung mengikut kecerunan kepekatan.
secara apa ni? Susunan keperasan tanpa menggunakan tenaga. Maka orang boleh juga cerita pasal karbon dioksida. So karbon dioksida di dalam kapilari darah lebih tinggi daripada kepekatan karbon dioksida di dalam alveolus. Ini menyebabkan oksigen meresap, karbon dioksida meresap masuk ke dalam alveolus secara okey, awak ni okey kat sini silap eh, secara resapan ringkas. Okey, secara resapan ringkas. Eh, secara resapan ringkas ke dalam alveolus eh, secara resapan ringkas mengikut susunan kepekatan tanpa menggunakan tenaga. Maka cara tulis dia sama. Okey, yang kedua. Okey, yang cikgu tak nak cerita tentang ion mineral, sebab ion mineral diangkut secara pengangkutan aktif. You tengok ke air. Ini yang pengangkutan pasif eh. Okey, air. Air tanah ni, okey, kita mesti tulis. Air tanah adalah hipotonik kepada sub sel akar rambut. Root hair kalau orang putih tu. Okey. So, kita kena tulis bila hipotonik maksudnya keupayaan air di dalam air tanah adalah lebih tinggi daripada keupayaan air di dalam sub sel akar rambut. So, akhirnya air meresap masuk ke dalam sub sel akar rambut secara osmosis. Perlu tenaga tak? Perlu tenaga tak? Okey. Tanpa menggunakan tenaga. Mengikut kemelawan. Mengikut kecerunan. Kecerunan kepekatan air. Ini cara tulis dia. Ataupun struktur ke, soalan struktur ataupun soalan aktif. Okay. Kemudian kita tengok pula contoh pengangkutan aktif dalam organisma. Pertama ialah penyerapan glukosa dan asid amino. Okay, tadi apa? Cuba tengok tadi fruktosa betul? Okey, tadi fruktosa kan? Fruktosa ni tadi. Ni adalah fruktosa fruktosa. Tetapi restu resapan membantu. Okey, kat sini penyerapan glukosa dan asam amino dalam bilas adalah secara pengangkutan aktif. Secara pengangkutan. Sama juga kita lukis gambar, mula lukis gambar lektin, kemudian lukis gambar kapilari darah, jaringan-jaringan itu. Okey, kemudian barulah lapisan epitelial di so, glukosa kat sini sikit. Tapi kat dalam banyak. So dia masuk secara pengangkutan aktif, perlukan tenaga.
Kemudian satu lagi ialah penyerapan semula glukosa dalam tubuh renal, eh, di ginjal, di ginjal. Kat ni ada nanti kita belajar ni. Contoh dia ni ada capsule bomber. Yes, yes. Pengetahuan awal je. Okay. Okey. Asalnya darah tu akan berturas kat sini. So akan semua keluar, akan masuk dalam capsule bomber lah. Dah keluar kat sini. Tapi dia semua benda penting. Kalau dia duduk dalam ni, dia jadi air kencing. So dia kena perlu diserap semula masuk ke dalam darah. Ini panggil penyerapan semula. Mesti ada perkataan penyerapan semula. Ginjal aja ya, yang ada perkataan penyerapan semula. Ataupun pengangkutan sukrosa dari daun ke tisu kelom. Ini kerja guna terangkan penyerapan ion mineral oleh sel akar rambut. Eh, tu tumbuhan. Bila kita sebut ion aja mesti lah pengangkutan. Okey, poin berikutnya adalah mendivinasikan larutan. Eh, tadi cikgu telah cerita hipotonik tu dulu sebelum cikgu ajar. Sebab nanti takut tertinggal. Eh, okey, larutan isotonik, hipotonik dan hypertonik. Secara amnya terdapat tiga jenis larutan, iaitu larutan isotonik, larutan hipotonik dan larutan hypertonik. Seperti anda telah belajar, resapan air berlaku secara osmosis dari kawasan keupayan air tinggi ke kawasan keupayan air yang rendah merentasi membran plasma. Okey, kita tengok isotonik apa maksudnya. Larutan A dan larutan B mempunyai kepekatan bahan larut yang sama. Maksudnya, misalkan katalah kita pakai sukrosa kat sini. Sukrosanya 2 sini, belah sini pun sukrosanya 2. Airnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kat sini mesti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bermaksud kat sini, larutan A adalah isotonik kepada larutan B. So kita tulis sini. Larutan A adalah isotonik kepada larutan B. Boleh tak kita cakap larutan B adalah isotonik kepada A? Boleh juga. Eh? Kat sini dia cakap mempunyai kepekatan bahan larut yang sama. Betul, kepekatan bahan larut yang sama. Misal katalah sini 2, misal kata 2, 2%. 2% sukrosa. Kat sini pun 2% sukrosa. Okey, kalau 2% maknanya berapa air dia? 68 air kan? Sama tak air dia? Sama. Sebab itulah kita datang perkataan keupayaan air. Kan? Keupayaan air dia sama lah. Keupayaan air di A adalah sama dengan keupayaan air di larutan B. Okey. Maka bila kita ada keupayaan air yang sama, air boleh bergerak di sini dengan begini pada sama. Pada kadar yang sama. Eh. Kadar air masuk sama dengan kadar air keluar. Sebab itu dia cakap tiada pergerakan bersih. Sebab kalau dia masuk satu, keluar satu, dia kosong. Maksudnya kita boleh cakap tak ada pergerakan air. Tapi sebenarnya air bergerak. So kalau nak lukis, pastikan eh, kalau osmosis anak panah, kalau awak nak pakai dua, pakai dua. Dua ke kanan, dua ke kiri. Itu maksudnya. Eh. So maksudnya kalau misal kata dia pergi gerak ke sini, maknanya air kat sini dia jadi berapa? 99. Lepas tu gerak balik ke sini, air kat sini dari 99 patah balik di 98. Ni patah balik dari 98 eh. Faham tak? Betul ya? Okay, kita tengok pula larutan hipotonik. Kita tengok sini sukrosa. Sukrosa 1%. Cikgu yang tulis 1% eh. Ni 3% misal kata. Eh. Misal kata. Ataupun cikgu boleh cakap 10%, 30% boleh. So air dia berapa? Dia 10% sukrosa. Ini 30% sukrosa eh. Contoh boleh lain, benda-benda lain boleh, garam boleh. Okey, sebab dia bahan laut. So,
Dia saya kata kalsium 10%, berapa dia punya air dia? 70 air. Sini berapa air dia? 80 sorry. 80 airnya. Ni berapa airnya? 100 tolak 30, 70 air. Nampak? So kita cakap kepekatan A mempunyai kepekatan bahan terlarut yang rendah berban dan keupayaan A yang tinggi. Betul lah ni. Mempunyai kepekatan bahan larut yang tinggi tetapi mempunyai keupayaan air yang rendah. Sini 80. Sorry. Kepekatan air yang tinggi ni banyak ni 80. 80 ini adalah 70. Maka dia air akan bergerak dari kawasan keupayaan air yang tinggi ke kawasan kepekatan air yang rendah. So, dia bergerak ke sana. Okay, cikgu nak buat dia bergerak. Dia bergerak. Tetapi dalam masa yang sama dia masih ada air yang bergerak ke sini juga. Satu je. Dia tahu satu. Sebab apa? Lebih banyak air yang masuk ke B berbanding dengan air yang masuk ke A. Sebab air ni banyak kat dekat gelas ni. Okay. So, kita boleh tulis macam ni. Larutan A adalah dia cakap rendah kan? Jadinya hypotonik. Kepada larutan B. Ataupun cikgu boleh tulis larutan B adalah hypertonik. Masa pekat lah eh. Kepada larutan B. Larutan maksudnya bila kita sebut larutan A adalah hypotonik kepada larutan B, kita boleh cakap juga keupayaan air dalam larutan A adalah lebih hypo jadi rendah, lebih rendah daripada larutan keupayaan air dalam larutan B. Kita tengok air dia banyak. Kita boleh cakap macam ni. Larutan A adalah hypertonik. Okay. Larutan A adalah hypertonik kepada larutan B. Keupayaan air dalam larutan A adalah lebih tinggi daripada keupayaan air dalam larutan B. So kita akan rekap dia akan meresap masuk akan meresap masuk dari A ke B. Ini tadilah terbalik. Kita terbalikkan saja sama. Kita boleh baca dia macam tu. Macam ni kita boleh cakap larutan A adalah hypertonik kepada B. B adalah hypotonik kepada A. Okey, itu dia. Apakah kesan larutan hypotonik ke atas sel haiwan dan sel tumbuhan? Okey, sitoplasma sel mengandungi bahan terlarut seperti glukosa. Okey, terima kasih. Kita sambung minggu depan ni bila dah 1 jam lebih. Kita tak dah lama sangat ni. Kita sambung minggu depan aje lah. Okay. Kita sambung minggu depan lah Boleh? Macam dah lama sangat ni daripada pukul 2 tadi. Dah dekat 2 jam setengah Boleh tak? Boleh. Boleh, cikgu. Cikgu ada soalan. Okey, boleh? Kalau kumpulan eksperimen tu kurangkan jadi 4 orang boleh tak? Rasa 5 orang tu ramai sangat kot. Ramai. Okey, boleh. 4 kali 6 24 ada satu kumpulan yang ada 5. Boleh? No problem. Laporan rasa satu je. So nanti laporan eksperimen tu kena eksperimen tu nanti kena buat sama-sama ya cikgu? Tak sama-sama pun tak apa. Rumah lain-lain tapi seorang buat satu telur, satu telur boleh. Nanti gabung. Boleh? Okey. Okey. Ada 4 kan? Boleh. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada. Okey. Kita tutup dengan majlis. Majlis kita dengan sebelum tu cikgu lupa, siapa yang belum hantar laporan, hantar. Rasa laporan macam dah semua hantar. Video tu yang soalan belum.
Dan jangan lupa ada video yang baru untuk topik ni, nanti tunggu habis. Itu pun sama, awak buat berdua-dua pun, berdua-dua. Okey, untuk topik ni ada lagi dalam 2.2 lagi. Okey. So, boleh buat. Jangan tanggung-tanggung kerja eh. Okey, kalau ada masalah, ha, cakap dengan cikgu macam mana boleh. Okey, kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah. Nasuah wa'az. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada yang hadir. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Ego. Okay, terima kasih. Terima kasih, Ego. Okay. Terima kasih, Ego. Sama. Terima kasih, Ego. Sama. Terima kasih, Ego. Sama.